tanam bibit cabai bos ya. Nah ini bibit cabai sisa kena banjir kemarin bos, ini sudah tua umurnya bos, 40 hari lebih. Nah terus yang ini masih 14 hari bos, dan saya akan lakukan pengepalan. Nah tanah yang saya gunakan untuk ngepal saya bikin lembek ya bos ya, soalnya bibit ini kan masih 14 hari setelah semai, dan saya akan lakukan pengepalan. Nah nanti kita kasih antrakol bos ya, untuk pengecelupan akarnya kita taruh di air sini untuk menghindari adanya jamur bos. Nah kalau yang ini kan sisa kemarin bos, makanya saya belum jadi saya tanamin lahannya kemarin bos. Nah, oke bos, langsung saja kita lakukan pengepalannya. Nah ini kita kasih antrakol dulu bos ya, kita kasih sedikit saja bos, setengah sendok lah kira-kira bos ya, untuk pengecelupan akarnya. Nah seginilah bos. Nah ini bagus bos untuk mempercepat pertumbuhan akar juga bos, terus untuk menghindari adanya pertumbuhan jamur bos, apalagi sekarang ini kan musim hujan. Nah ini sangat bagus untuk perlakuan pengecelupan akar sebelum kita kepal bos ya. Ini kita ratakan dulu dan kita kurangi akar tunggangnya agar nanti waktu kita kepal kita balut dengan tanah itu tertutup semua bos ya, soalnya nanti kalau akarnya ada yang terlihat pertumbuhan akarnya agak lambat bos. Nah ini kita gunting bos ya. Nah kita sisakan akar yang di atas aja bos ya. Nah setelah kita kasih antrakol kita kepal bos ya, jadi usahakan akar terbalut semua bos ya, seperti ini bos. Oke, contohkan satu kali lagi bos ya, siapa tahu kurang jelas. Nah seperti ini kita balutkan, diusahakan memang benar-benar tidak terlihat bos ya. Nah terus ini nanti kita diamkan selama 15 hari dan kita taruh di tempat teduh ya bos ya, agar tidak layu dia bos. Nah, oke bos, assalamualaikum warahmatullahi